terakhir masukkan sapinya. Hai semuanya, hai. Hari ini aku akan bikin sapo tofu atau semacam sup tofu kayak gitu ya. Oke, bahan-bahan yang aku punya di sini. Di sini aku punya dua macam jamur, yaitu jamur paku satu dan satunya ini jamur ini ya. Apa namanya ini? Masih fresh banget. Terus habis itu aku punya ini adalah scallop kerang itu ya. Udah aku bersihkan. Sedikit gula. Jahe yang udah aku geprek, dan juga ini adalah daging sapi segar, nanti akan aku potong-potong ya. Terus ini adalah taufunya atau tahunya. Terus habis itu ini aku punya pentol ikan ya. Dan ini adalah sausnya nanti, mecang sos ya, mecang gitu, yang biasanya untuk sabu-sabu itu loh, saus yang untuk sabu-sabu. Dan juga ini adalah chicken broodnya atau kaldu ayamnya. Oke, sekarang kita potong-potong ya. Oke, dan selanjutnya kita akan potong daging sapinya. Ini segar banget daging sapi. Ini ada sedikit lemaknya, enggak mau.